Viral di media sosial, seorang kepala desa asal Banten berfoto salam dua jari dengan mengenakan pakaian dinas kepala desa. Dalam tulisannya pun, ia terang-terangan menantang siapa yang berani memecatnya. Dia mengatakan dia bukan penjilat. Dalam tulisannya, dia berujar, "Kades Banten bukan penjilat." Ia menantang siapa yang berani memecatnya. Dia bilang, "Aku dipilih masyarakat, bukan bupati atau presiden. Mereka hanya melantik saja, karena begitulah prosedurnya." Mendapatkan simpatik dan dukungan dari warganet. "Nyalimu Pak luar biasa, selamat menyuarakan keadilan," ungkap salah seorang warganet. Foto itu juga diposting oleh akun Prabowo Sandi 02. "Wong Banten aja kendor, wong Banten jawara, ore bisa disuap,"